adalah Kia EV9. 100% kereta elektrik. Wow, besarnya. Kereta apa ni? Mat, pergi depan, Mat. So, dalam memang tak ada orang yang dia boleh pergi ke arah depan. Inilah rear original, rear kedua, rear ketiga. Dan kamera ni kita boleh adjust jugalah. Kita boleh adjust pakai dekat bahagian tepi ni. So, kalau kau nak ke kanan boleh, nak ke kiri boleh, nak atas boleh, nak bawah boleh. Ini adalah antara kereta elektrik abang yang abang cukup excited dan abang ternanti-nantikan. Bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, yang masih subscribe, bantu abang subscribe, bantu buat tekan lonceng, follow juga lah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, pandu laju. Ini adalah Kia EV9. 100% kereta elektrik. Dan dalam banyak-banyak kereta elektrik, ini adalah antara kereta elektrik yang abang excited dan ternanti-nanti kan. Siap aku pergi tanya, dah ada test car ke? Dah ada test car ke? Dah ada test car ke? Sampai begitu punya aku excited sebab aku nak review kereta ini. Sebab pertama kali abang jumpa kereta ni adalah dekat Bangkok Auto Show. Waktu itu, bapak besar siut kereta ni. Bapak lawa siut kereta ni. Tetapi waktu itu tengok harga kan, mak datuk dekat 500,000. Agak-agaklah. Tetapi lepas masuk Malaysia, dia pula announce 369,000. Murah. Okeylah harga dia. Dan that's why lah kenapa abang excited. Dan tapi itulah aku nak cerita pun aku belum ada mampu lagi nak beli. Tetapi kita, at least kita boleh cuba. Kita boleh merasa, aku boleh merasa 3 hari pun dah syukur Alhamdulillah lah aku boleh buat. Dan ini adalah antara kereta elektrik yang sedap dan sangat best sebenarnya. Okey, first, kita cerita dari segi dia punya spek dahulu. So, untuk pasaran Malaysia, dia buat masuk 2 pilihan variant. Iaitu 6-seater dan juga 7-seater. Kedua-duanya menggunakan kapasiti enjin yang sama, horsepower yang sama, torque yang sama, range yang sama. Termasuklah segala aksesori-aksesori luaran dalaman, semua adalah sama. Apa yang membezakan dia adalah 6-seater dan juga 7-seater. Dan dia mau masuk, ini adalah versi GT Line All-Wheel Drive. Yang ini kita cerita kejap lagi masa kita driving dan sebagainya. Tapi sekarang ni kita nak sentuh dari segi design dia. Babe, kereta ni besar, Syut. Almost 5 meter. 5015 meter dia punya panjang dia. Dia punya lebar dia 1980. Tinggi dia 1780 milimeter. Serius, besar gila kereta ni. Dan setiap kali kalau abang lalu, tak kisah siang atau malam. Especially malam lah. Sebab yang ni, dia lagi menawan malam lah. Especially kat depan-depan. Kita boleh tengok mulut orang. Besarnya kereta ni. Bang. Kereta ni, bang. Dan berbalik kepada design dia. Kalau kau nampak, design dia sangat-sangat unik. DRL dia berbentuk macam L-shape. Atas buat turun dan juga ke bawah macam ni. Lepas tu, lampu utama dia ada 12 biji, bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kiri, 6 kanan. 12, 12, 24 biji dah dekat sini. Dan kalau kau perhatikan, especially waktu malam, dekat sini dia ada lampu yang macam like cube, berbentuk cube 4 segi. Dekat sini. So, yang ini yang membuatkan dia rasa unik sebab lampu dia tertanam tau. Yang kau tak boleh sentuh. And di sebalik yang ini, bahagian front grill ini, ada lampu-lampu berbentuk cube. Memang cantik dan juga memang unik bagi abang. And then, untuk bahagian bawah kita nampak ada bumper bawah, ada kemasan berwarna gelap. And yang ini adalah function. Dia ada ongap angin yang boleh masuk ke bahagian dalam. Dan untuk bahagian bawah, selain daripada dia ada dia punya radar kat sini, yang ini juga dia ada ongap angin yang boleh buka dan juga tutup. Anda kata kalau kita matikan enjin, dia akan tutup. Tapi sekarang ni, kau nampak dia akan buka. So, dia boleh buka dan juga dia boleh tutup. Alright? Dan seterusnya, berbalik untuk bahagian tepi. Rim cuma ada satu saiz saja, 21 inci. 285-45. Ya, 285-45, 21 inci. Rim is all black. Tukar tayar, sakit sikitlah. 21 inci, bang. Boleh tahan jugalah harga dia. Dan of course, kat bahagian tepi kita nampak ada wind arch ataupun cladding yang agak besar. It's a black colour kat sini. Dan untuk bahagian tepi, kita ada nampak side skirting yang datangkan dengan kemasan warna gelap dan juga warna grey juga. Dan untuk bahagian atas, A-pillar dan seterusnya B-pillar, C-pillar, semua didatangkan dengan kemasan warna hitam. So, kiranya dia ada contrast colour antara body colour dan juga warna gelap ini. Dan seterusnya, ini.
antara orang Malaysia kata, ini kalau kena sepak dengan mak motor ni sakit. Sebab yang ini dia tidak menggunakan side mirror cermin. Sebaliknya dia gunakan side mirror menggunakan kamera. Ya, tak ada pilihan lain. Cuma ada kamera saja dekat sini kat Malaysia. So yang ni kiri kanan gunakan kamera, tapi dalam ni memang clear. Bagi korang yang mungkin pertama kali pakai, korang takkan biasa. Sama juga dengan aku, takkan biasa. Lepas ke buat 2-3 hari, automatically korang akan biasa. Tapi bagi abang, ini antara benda yang best. Sebab sebelum ni abang pernah buat Lotus Electra pun ada juga. Mula-mula memang jadi stress, tapi lama-lama dia jadi best. Dan kamera dia sangat-sangat clear juga. Dan untuk bahagian tepi pintu dia menggunakan yang jenis flush. Boleh keluar dan juga boleh simpan. So kalau berjalan, dia akan simpan lah. So kalau tak, dia akan keluar ke sini. Alright? Dan kalau nampak, saiz pintu dia memang sangat-sangat besar. Dan rukut bagian atas, dia ada roof rail kat sini. Tapi kau tengoklah. 5 meter, babe. Panjang gila kereta ni. So, sebelum pergi ke bahagian belakang, nak charge dia kat mana? Okey, nak charge dia berada dekat bahagian driver pada bahagian belakang. Kereta yang besar, kereta yang mahal, kenalah macam ni. Elektrik. Ha. Yang ini dia punya AC boleh support 11 kilowatt dan untuk DC dia boleh support sampai 350 kilowatt. Yes. 350 kilowatt adalah angka yang sangat-sangat besar. Even Tesla abang pun maksimum 250. Yang ini maksimum dia boleh masuk sampai 350. So kiranya nak charge dia masa lebih cepat sikit, lagi cepat penuh. Tapi untuk AC dia cuma boleh support orang katakan 11 kilowatt saja. Untuk 11 kilowatt ambil masa lebih kurang dalam 11 jam jugalah untuk full charge sebab bateri dia besar. Almost 100 kilowatt punya bateri. Tutup, kita boleh tutup macam ni lah. Dan beralih untuk bahagian belakang, kalau kau nampak kan belakang dia sama seperti bahagian depan. Tu macam berbentuk like Y yang sengit macam ni lah. Okay? And kat sini pun sama juga. Lampu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 lampu dekat bahagian sini. Ini more about design lah. Okay? Dan juga bahagian tengah ada logo dia. Dan untuk bahagian atas kita nampak ada spoiler. Tapi spoiler dia combination dua color. Body color dan juga berwarna gelap kat sini. Dan atas ada internal shark fin. Dan kalau kau perasan kan, untuk belakang dia, dia ada satu lagi kamera dekat bahagian atas. Ha, yang ni apa? Yang ni adalah kamera untuk cermin pandang belakang. So untuk cermin pandang belakang dia ada dua function, sama ada kita boleh guna cermin biasa ataupun kita guna yang jenis yang kamera punya. Sama seperti Alphard dan juga Brandfire. So kiranya brand-brand premium saja yang ada lah. So yang ni mungkin kau tak biasa, kalau tak biasa guna kamera kita boleh guna old school jugalah. Dan untuk bahagian sini kita nampak ada badge EV9 dan juga GT Line kat sini. Okey. Dan untuk bahagian bawah kita nampak ada kemasan dengan bumper berwarna gelap dan juga grey color lah. Yang ni turut datangkan dengan electric power boot. Okay? So, yang ni datangkan dengan electric power boot. Dan kalau kau perhatikan, dekat sini satu kamera. Ha, yang ni lah kamera untuk reverse. Atas tu kamera untuk side mirror. Untuk cermin belakang, yang ni adalah untuk, orang katakan, untuk reverse kamera lah. So, memandangkan ini adalah 7-seater. So, kedudukan seat ni adalah 2-3-2. Tapi kalau 6-seater, dia jenis pilot seat. 2-2-2. So, untuk yang ni, row ketiga. Yang ni, kita kalau tak nak, kita boleh turunkan ruang. Dan untuk turunkan ruang ni, kita tak guna manual bro. Kereta-kereta mahal, kereta-kereta premium ni, dia kena guna secara elektrik lah. So maksudnya kita boleh turunkan dia kiri dan juga kanan. So kita boleh turunkan dia. Termasuklah kalau row kedua kita nak turun pun, kita gunakan jenis yang button je. Tekan, dia akan turunkan untuk seat yang kedua dan juga ketiga. Dan lebih menarik juga, untuk yang ni, belakang dia ada soket, 3 soket tau. 3 plug point. So untuk 3 plug point ni, boleh capai ataupun maksimum ni 250 watt. So kiranya, kalau kau nak pergi camping, boleh guna kat sini juga. Tapi kalau tak, dia ada V2L tau. Vehicle to load. Vehicle to load ni macam power bank bergerak lah. Kau boleh masak air, boleh masak whatever lah. Kau nak buat, kau nak hair dryer ke, semua boleh pakai V2L. Kalau tak, kita boleh pakai triple point kat sini juga. Okay? Dan seterusnya kat sini juga, 12-volt charger ada juga. Dan untuk tutup yang ni, kita ada dua option. Sama ada kita boleh tutup pakai sini, ataupun dia ada satu butang lagi kat sini yang kita boleh tutup juga. Okay? Ha, nampak? Dia macam ada detect sensor lah. Susah tak pakai, kita pakai yang ni je. Kan mudah. Turun. Kan mudah. Benda yang boleh senangkan, kenapa kita kena complicatedkan. Dan secara kesimpulannya, untuk design kereta ni, lawa weh. Ada satu function yang ada dekat Kia EV9 ni adalah dia boleh tolong kita parking dengan sendiri dalam memang tak ada orang. Okay? So, kita boleh parkingkan dekat sini dengan menggunakan remote. Okay? Kita akan tunjukkan demo macam mana dia parkingkan sendiri. Dan of course, yang ni agak slow. So, everything dia akan kawal dengan sendiri. Okay, saya boleh pergi jauh sikit mungkin untuk menunjukkan kepada anda yang anda boleh lihat sendiri macam mana function ini dibuat. Okay? So, dia akan parking ngam-ngam
Everything, steering, gear, brake, semua dia buat dengan sendiri. Nampak? Ha. But ni tak sesuai lah untuk kalau belakang ada banyak kereta eh. Ini menunjukkan kebolehan dia. Boleh parking sendiri. Tesla aku pun tak ada macam ni lah. Dan ada lagi satu function dekat Kia EV9 ni lah. Dia dengar cakap kita. Kita boleh suruh ke depan boleh, ke belakang boleh. Especially kalau kita tengah parking. Contohnya rapat dengan sebelah kereta sebelah ni. Nak masuk tak boleh. Kita membayangkan. So, kita boleh menggunakan remote je. Yang kita boleh dia pergi, suruh dia pergi depan. Mat, pergi depan Mat. So, dalam memang tak ada orang yang dia boleh pergi ke arah depan dan juga belakang kita. Okey? Nampak? Ini kita boleh masuk dalam. Tapi kalau kita nak suruh dia pergi belakang, dia pun boleh pergi ke belakang juga. Okey? So, dia akan pergi ke belakang. Parking juga. Anda kata sempit kan? Kita boleh juga suruh dia masuk ke sendiri juga. Dan ada yang tanya, andai kata kalau tiba-tiba ini ada apek yang lalu macam mana? Andai kata kalau kita tengah jalan, ada apek yang lalu. So, automatically, dia langgar ke tak? Tidak. Dia tak ada akan langgar. So, ada sensor kat sini, dia akan stop sini. Macam mana tekan sekalipun, dia memang tak boleh pergi ke depan. So, inilah function yang abang suka juga. Yang tak ada pada kereta lain, tapi ada dekat dia. Nampak? Baik orangnya. Okay, so untuk bahagian dalaman, dalaman dia nampak premium. Tetapi abang ada sedikit komen pasal dalaman dia. Tetapi secara overallnya bagi abang nampak premium lah. Ataupun kalau kau nampak old school sikit pun ada jugalah. Yang kalau kau nampak macam dia a bit typical like Kia punya design, it's normal bagi abang, tak ada isu. Kita nampak dengan atas adalah jenis hard top. Yang ni lah soft, 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 hard. Semualah hard. And then kalau kita nampak sini, dia ada HUD, head-up display kat sini. Dan juga dia ada screen yang sangat-sangat besar like macam ala-ala Mercedes-Benz. So kalau ikutkan 12.3 inci untuk sistem infotainment, 12.3 inci untuk bahagian pendimeter lah. So dibagikan kepada dua. Nampak macam like one piece, tapi sebenarnya like dipecahkan kepada dua kat sini lah. Tapi all the kawanan aircon kita boleh buat dekat screen sini juga, ataupun kita boleh buat unikan jenis yang button. So kiranya ada dua combination, screen ataupun jenis yang button. Abang lebih prefer yang button lebih banding daripada screen lah. Dan untuk yang ni kita nampak dia ada ventilator seat dan juga heater seat jugalah. So untuk yang ni kita nampak boleh control. Dia ada ventilator seat dengan heater seat. Termasuklah dengan steering pun boleh dipanaskan juga. Okay? Dan seterusnya untuk yang ni kita nampak juga dekat sini dia ada ambient light. Memang dia ada ambient light straight lah. Straight. Sebahagian dashboard full ambient light. Sini pun tepi ada ambient light. Bahagian tepi pun ada ambient light juga kat sini. Dan untuk yang ni steering adalah jenis yang elektrik, tapi dia adalah jenis yang teleskopik. Ha, dia bukan manual lah. Yang ni lebih pada premium. Yang genikan geni yang elektrik. And kalau kita nampak macam ada pedal shift, sebenarnya ini bukan pedal shift. Yang ni lebih kepada like, level of the regen braking. Yang kita boleh pilih sampai ke level 4. Ha, maximum level 4 lah. So ini untuk regen braking punya function dan sebagainya lah. Dan all the steering semua menggunakan jenis button-button. Termasuklah kalau kau nampak dekat bahagian steering ni, tiba-tiba bawah ada drive mode dan juga terrain mode. So untuk drive mode, dia ada empat. Dia ada eco, dia ada normal, dia ada sport dan juga dia ada my drive. Dan untuk terrain mode ni lebih kepada light off-road. Memandangkan ini adalah versi all-wheel drive, dia boleh masuk like light off-road. Dia ada mode dari segi snow, mud dan juga sand. Di sebalik dashboard ni, dia ada like haptic touch. Dia ada home, map, search, media, bintang dan juga setup. So, dia macam memang nampak premium, nampak macam wow, dia tenggelam yang macam ni. Tapi bagi abang langsung mengarut lah. Ni bagi abang sangat-sangat mengarut. Kadang-kadang dia pun tak like touch dia tu macam tak sensitif juga. So, kau tak boleh membayangkan. Macam ni button kita boleh berasa. Ini memang tak boleh rasa. Bagi abang, ini mengarut lah. Ini tak. Bagi abang mengarut kat situ. Dan untuk bagi tepi, kita nampak tiba-tiba ada muncul kamera kat sini tau. Kenapa tak buat dekat dashboard? Kenapa buat kat pintu? Mungkin kedudukan mata kita pandang sini. So, ini adalah kamera yang dijana daripada side mirror. Side mirror gunakan jenis yang kamera. So, you don't have option. Kau tak ada option cermin. Dia cuma satu option je untuk kamera. Dan kamera ni kita boleh adjust jugalah. Kita boleh adjust pakai dekat bahagian tepi ni. So, kalau kau nak ke kanan boleh, nak ke kiri boleh, nak atas boleh, nak bawah boleh. So, semua control dekat bahagian sini. Bagi abang, mula-mula memang kau jadi tak biasa. Tapi lama kelamaan jadi okey. Kau dah biasa, kau dah boleh agak macam mana distance dan sebagainya. Tambahan kalau kita bagi signal,
dia ada indikator, nampak dia ada indikator warna orange dan juga warna merah. Warna orange ni memang yang selamat lah. Warna merah ni ah memang rapat, ada blind spot kat situ. Alright, dan seterusnya untuk bahagian bawah ni kita nampak ada dua type C charger. So ada dua type C charger dan juga dia ada 180 watt punya ni USB port. Yang ni dia tenggelam. Nampak premium lah, premium kena tekan macam ni bang. Dan untuk bahagian ni sebenarnya untuk kereta ni banyak kompartmen-kompartmen barang tau. Bawah ada kompartmen barang, yang ini pun kita nampak tutup tapi ini kita boleh buka. Dan ini juga ada dua cup holder, kalau tak nak cup holder boleh letak barang. Nak cup holder, kita boleh tekan ni untuk letak cup holder. Dan juga untuk ini kita ada sensor, kita ada kamera 360 yang sangat-sangat clear. Ada hill descent control dan juga ada auto hold. Dan dekat sebalik sini ada wireless charger. Ini ada wireless charger, ini pun boleh letak barang juga. So armrest pun agak besar jugalah. Dan selain pada ada dua cup holder kat sini, sini pun ada dua cup holder juga. Dan satu benda yang abang suka lah dari segi headrest ini, selesa gila babe. Macam kau duduk dekat kerusi office kau yang ada support yang ni, yang memang lembut gila, yang kau boleh adjust naik, kau boleh adjust turun kat sini. Tapi yang ni serius babe, yang ni memang sangat sangat best bagi abang. Nampak macam old school gila tapi sangat-sangat best function dia. Dan untuk bagi atas, it's a all black colour and with the sunroof ada dua, agak besar sunroof depan dan juga sunroof belakang. Belakang lebih besar. I have no complaint, cuma yang ni sikit saja. Dengan yang button ni bagi abang mengarut, yang lain bagi abang semua okey dan nampak premium kereta ni. Bahagian row kedua memang besar gila lah. Kereta ni pun besar, row kedua pun besar. Yang row kedua ni pun kita boleh adjust tau sebenarnya. Dia ada seat yang kita boleh adjust. Kita ada berapa level? Inilah level original, level kedua, level ketiga, level keempat. So kita ada berapa level yang kita boleh adjust. This is maximum lah. Kalau belakang tak ada orang, bolehlah macam ni. Kalau belakang ada orang duduk macam ni, memang kau kena maki hamun. But the seat bagi abang cukup selesa. Bahagian belakang tak terlalu menegak pun sangat-sangat selesa juga. Dan untuk bahagian tengah kita ada dua cup holder dan juga armrest dekat bahagian sinilah. And selain daripada sini ada tempat ruangan barang dekat bahagian sini dan juga ada poket juga untuk setiap seat. Dan di sebalik itu juga selain ada dua type C kat depan, belakang pun ada type C kat. Type C dia berada dekat bahagian seat macam ala-ala carnival macam tu juga. Dan untuk total kat sini total ada 6 type C tau. Dua depan, dua untuk second roll, dua lagi untuk bahagian belakang. So total ada 6. So kiranya tak berebut, takkan boleh mengajuk ataupun tak boleh bergaduh lah. Sebab setiap orang ada diberikan type C dekat bahagian sini lah. Dan selain daripada itu, agak jarang kita jumpa seat row kedua ada heater seat dan juga ventilator seat. Bukan sekat bahagian driver depan, seat kedua pun ada juga function yang ini. So bagi abang, ini cukup power lah bagi abang. Premium kan, dia fokus pada premium. So that's why lah ada benda-benda macam ni. And dekat sini ada sunshade juga yang as a manual. Kalau kita nak pakai, boleh pakai. Kalau tak nak, kita boleh tutup. Dan untuk bahagian belakang, so aircon sebenarnya ada 3 zone. 2 bahagian depan, 1 kat bahagian belakang. So ruangan bahagian aircon control single zone dekat sini. So angin ni keluar daripada atas lah. So untuk second row ada, untuk third row pun ada juga. Tapi secara overall untuk bahagian belakang ni memang bagi abang selesa babe. Selesa dan juga besar. Ini untuk jalan jauh, langsung tak ada isu. Cuma satu je aku nak komen, di sebalik kemewahan-mewahan sebenarnya tu, satu benda yang nampak murah gila. Apa dia? Carpet. Ada ke bagi carpet Maggie Mee ni? Come on lah. Kan? Bagilah carpet yang better sikit. Ni bagi carpet Maggie Mee. Plus dia nak suruh kita beli terapu ataupun dodo lah tu. Tapi itulah. Ini je komen abang. Kereta mahal, kereta sedap. Carpet dia. Back to the driving. 99.8 kilowatt bateri, 380 horsepower, 700 newton meter torque, 0-100 5.3 saat. Top speed 200 kilometer sejam. EV ada kelebihan instant torque. Tambahan torque ni 700 newton meter torque. Tetapi lebih penting adalah kita melihat kepada berat dia. Berapa berat dia? Kefweight dia 2.7 ton bosku. Kenalah
dengan kereta besar macam ni, more than 5 meter panjang, lebar 2 meter, so 7 seater lagi. So memang berat lah, kereta ni memang berat, tetapi kita tak rasa under power sebab dia ada kuasa yang besar, dia ada horsepower yang besar, dia ada torque yang besar. Ini adalah antara kereta EDV yang best, yang sedap. Walaupun harga dia RM400,000, apple to apple, berbaloi. Tetapi ini antara kereta EV yang sangat-sangat best sebenarnya. Gila, babe. Dengan 800 volt architecture, 11 kilowatt AC, 350 kilowatt DC. DC, I think, take 24 hour untuk 10 to 80%. And then with a single charge 503 km untuk full charge, okay, boleh diterima dengan size yang sebesar begini. Dia ada OBC yang tinggi, 350 kW, sangat bagus. Dia ada range yang agak bagus juga, 500, sebab bateri dia besar, almost 100 kW, 99.8 kW. So sangat besar. Dan XCC dia pun aku suka. Dia tak guna XCC, dia guna SCC, Smart Cruise Control. Dia tak panggil Adaptive Cruise Control, dia panggil Smart Cruise Control. Pun agak best juga, abang agak suka. Even dari sini kan, dia punya steering dia, steering kalau ikut kan, steering correction pun bagus juga. Sangat bagus sebenarnya. Kalau kau ada duit kan, kau ada RM400,000, kau tak tahu nak beli apa, and kau nak cari satu benda yang yang cantik, yang tak ramai orang pakai, ini babe. Ini harga kena babe. Aku duit tak cukup babe. Duit cukup memang ah. Selain daripada orang tanya, ini adalah kereta apa? Antara soalan favorite juga adalah berapa harga dia dan boleh ataupun tidak boleh beli. Well, macam abang katakan, untuk harga dia, ada yang katakan, baik saya beli rumah bang. Sebab untuk harga yang ni, yang ini dia ada dua spek, 7-seater dan juga 6-seater. Untuk 7-seater, dia start harga daripada RM369,668. Dan untuk versi yang 6-seater, RM374,668. Dalam arti kata lain, 7-seater dengan 6-seater beza adalah RM5,000. Yang lain adalah sama. Yang membezakan adalah 6 dan juga 7-seater saja. Dan kalau bertanya pada abang, untuk harga itu, kalau biasanya kalau kita cerita pasal kereta elektrik, apa gila kereta elektrik sampai RM400,000? Tetapi untuk yang Kia EV9 ni, dia unik sedikit tau. Kalau kau compare apple to apple, aku kata berbaloi, babe. Serius, babe. Aku akan cakap berbaloi. Sebab kalau kita comparekan dengan negara jiran kita, Thailand, Indonesia, harga dia jauh lagi mahal. Diorang ada yang RM400,000, RM500,000 sampai RM600,000. Tetapi untuk yang ni, kena, babe. Bagi abang bawah RM400,000, sebenarnya murah kalau kau bandingkan spek Apple and Apple. Sangat murah, babe, kalau tanya aku. Berbaloi sebenarnya. Dan boleh sangat beli, tuan-tuan dan puan. Boleh ke depan, ke belakang. Boleh auto parking pakai remote. Tesla pun tak ada, babe. Sampai sekarang pun tak ada. Ini adalah antara benda yang bagi abang best dan juga design dia yang sangat-sangat luar biasa, bosku. I think sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasa, kalau ada soalan-soalan yang abang tak jawab, boleh nyatakan dengan ruangan komen bawah. Dan macam biasalah, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, masa subscribe, bantu subscribe, bantu tekan lonceng, follow juga lah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Pandai Laju, dan kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.